Assalamualaikum. Hello guys. Welcome. Ni Omar. Okay. Hari ni Jongki nak masuk apa ni, pack mix soup ataupun soup isi ketam. Okay. So sekarang ni kalau kita tengok, okay, pastikan dalam periuk, okay, kita didihkan air. Okay. Okay, nampak lah. Kita didihkan air. Okay, air ni kita make sure dia mendidih. Okay. So di depan kita ni, kalau kita tengok, inilah bahan-bahan yang kita nak buat ketam, sup isi ketam. Okay, sup isi ketam. Okay, so saya akan tunjuk satu persatu bahan-bahan yang kita gunakan hari ni. Okay, ini kiu ah. Okay, kiu. Okay, kiu ayam. Okay, garam. Okay, garam ni sudu kecil lah, sesedap rasa. Lepas tu cuka, kicap. Okay, selepas pada tu kita tengok halia. Okay, halia ni dalam 2 inci. Kita potong-potong, bagi dia kecil sikit lah saiznya. Okay, selepas seterusnya adalah orang kata ni, apa ni, bawang putih. Bawang putih ni dalam 4 biji. Kalau orang suka bawang putih ni nak lebih-lebih lah, tapi kita cincang halus. Okay, ni daun bawang. Daun bawang kita potong. Okay, potong pun saiz kecil-kecil lah. Okay, so ada tepung jagung. Okay, telur. Okay, lada kicap. Lada kicap masin. Okay, ni kita simple ya, kita boleh buat. Okay, selain pada tu, yang penting sekarang ni isi ketam. Isi ketam ni memang kita kena ada lah, pasal tajuknya pun, menu pun dah berkait dengan ketam. Okay, so ni fungus lah. Fungus ni, okay, kita ni kalau kita beli dekat pasar, dia kering. So kita kena letak dalam air and then potong halus-halus seperti isi ketam. Okay, so kita mulakan. Okay, macam mana kita nak masukkan. Okay, kita masukkan mula-mula sekali. Kita masukkan. Okay, Q. So kita masukkan dulu, kita bagi dia hancur lah. Pasal sekarang ni pun cube ni berketul macam ni ya. Jadi kita make sure dia apa ni, cair lah. Okay, dah bila dah cair macam ni, senang lah kerja kita. Masuk je. Okay. Okay, tak apa, kita tinggal sekejap. Okay, kita masukkan. Okay, ini halia. So halia kita dah tahu ya. Okay, kita masukkan halia ke dalam periuk kita. Okay, so seterusnya kita masukkan bawang putih. Okay, bawang putih ya. Bawang putih ni kita masuk. Okay, habiskan lah. Jangan membazir. Ini sedap ni. Okay, bagus untuk kita, jaga kesihatan kita ya. Alright. Dan seterusnya, okay, kita masukkan isi ketam ya. Isi ketam kita masuk. Okay, dah masuk. Tengok pun dah, orang cakap leleh halia ni. Memang bagus lah. Sup isi ketam ni memang bagus untuk kesihatan. Okay, kita tengok. Okay, apa dah. Okay, kita selepas pada tu, okay, kita kacau dulu. Okay, kita kacau. Okay, tengok ah. Okay, kita tengok. So dah nampak macam best je. Okay, so kita kacau dalam lebih kurang 1 minit lah. So dia dah datang, dah ada bau dia ni. Okay, dah ada bawang. Seterusnya, okey, apa yang penting, okey, kita tengok semua bahan-bahan yang orang kata yang step dia, okey, kita dah masukkan. Okey, bagi dia menggelegak sikit ya.
Bagi dia menggelegak. Okey, bagi dia sebati dulu. Yang first yang kita masuk ni. Okey. So kita tengok. Dah mula berasak ni. Dah nak menggelegak lah. So pastikan benda ni, apa ni, kita punya periuk. Okey, air ni menggelegak. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Selepas ni kita akan masuk second punya bahan-bahan yang perlu kita masukkan. Okey. So garam ah. Ini garam kita tengok sudu kecil ah. So kita taburlah ah masuk. Okey, so nampak macam garam dah melekat ya. Okey, tak apa. So kita masukkan, lepas tu kita kacau sikit lah, kacau dan seterusnya. Ini orang cakap sesedap rasa, memang sedap rasa lah. Ini semua ni bahan-bahan ni boleh dapat di pasar. Okey, dapat di pasar senang. So kita tabur, masukkan dia. Okey, kenapa tak percaya sesedap rasa? Lepas habis kita masak, kita tahu memang sedap rasanya. Okey. Okey, hari ini Jongki nak tunjuk lagi. Okey, seterusnya kita ambil cuka ah. Cuka ni sudu besarlah ah. Okey, kita masukkan cuka. Dan jangan lupa kita kacau ah. Kita kacau. Okey. Kita masukkan seterusnya adalah sedikit kicap. Okey. 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 So kita dah sedikit kicap ni kita kacau. Okey. Alright. Okey, so nampak ah. Kita kacau dulu bagi dia serasi ya. Semua ni bahan-bahan yang kita masak masukkan dalam ni ya. So kita tengok. Isi ketan pun dah mula nampak macam orang kata dah timbul ah. Nak masak tu. Sabar. Saya tahu pada penonton-penonton yang tengok channel ni mungkin tak sabar nak buat crab mix soup ni. Okey. Soup isi ketam ni. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita masukkan fungus. So fungus ni okey, kita masukkan terus ke dalam periuk yang mendidih. Okey. Okey. Cun. Semua habis. Jangan tinggal. Pasal apa? Ini paling sedap. Okey, selain pada isi ketam. Okey, jangan lupa kita kacau. Okey, kita kacau dia. Allah, luar juga bahasa penyanyi kita. Okey. So kita kacau-kacau. Make sure kita kacau ni. Okey. Dah nampak ah. Okey, dah nampak. Kita kacau. Sambil kita tengok bendanya dah, orang kata dah mix ah semua sekali. Okey. Seterusnya okey. Telur. Okey, telur sebenarnya okey terpulang pada yalah kalau orang lebih suka sup apa ni, sup ni lebih pada telur, so mungkin boleh letak lebih lah ya. Okey, so macam kita sekarang ni kita letak okey, kita letak apa ni kita letak apa ni telur ni. Okey, kita akan letak telur ni sambil kita kacau ya. Sambil kita kacau. Okey, kita letak sikit-sikit ya. Okey. Okey. Okey, nampak ya. Nampak macam mana? Okey. Ya, nampak ya. Kita letak macam mana supaya telur ni nampak hancur ya. Okey ya. Okey, so kita kalau suka telur tu lebih, kita lebihkan dia. Okey. So sekarang ni dia dah, telur dah siap. Mana kita dah letak dalam periuk ni. Okey. So tengok hasil dia.
Okey. Tengok hasil dia. Okey. Dah tengok dengan Leo, okey. Kalau nak minta jongki masak red soup ni, okey, no problem. PM PM ah. Jangan segar-segar, jangan malu-malu. Datang rumah kita buat aje. Okey. Dan seterusnya. Okey. Dan seterusnya. Okey, ni tepung jagung. Okey. Tepung jagung ni okey. Kita make sure ni okey, tepung jagung ni dia melekat sikit ah dalam mangkuk. Okey, kita kacau sikit ah, kita kacau. Kacau. Okey, bagi dia cair sikit. Okey. So, sambil kita letak tepung jagung, okey, pastikan kita kacau ya. Ha, kacau ikutlah. Nak pusing ikut arah jam ke ataupun lawan jam. Okey. So ni tepung jagung ni pun terpulang pada ni lah. Ini untuk pekatkan saja. Okey. Kita nak pekatkan kita punya sup. Okey. So tengok ah kat sini ya. Okey, kita tambah lagi supaya kita punya sup isi ketam kita ni okey pekat ah. Okey, nampak. Ya, nampak dia punya hasilnya. Okey. Okey. So seterusnya okey, kita tengok. Okay, kita tengok ah. Okay, dia dah mix ah. Dah campur semua ni, jadi mudah kita buat. Ini paling simple. Paling mudah. Tak kira lelaki ataupun perempuan, okey. Untuk buat sup ketam ni memang paling mudah. Satu lagi, anak-anak. Anak-anak memang suka. Kalau buat, cuba buat dekat rumah, okey. Mungkin anak-anak kita yang orang yang pertama makan dan sentiasa orang kata request lah dengan kita nanti. Okey. So nanti cuba lah, jangan lupa cuba. Okey. Cantiklah kita punya sup dah, nampak cantiklah. Okey. Okey. Kita kacau dia lagi, kacau. Okey. So sekarang ni okey. Kita tengok ah hasil dia. Okey. Okey, ini sup dia. Tengok nanti. Okey, saya tunjuk sup dia. Okey, kita letak dalam mangkuk. Okey. Macam mana? Dia punya pekat tu terpulang pada kita lah ya. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok ni okey dah. Cantik lah ha. Cantik. Okey. So ni dah nak siap, hampir siap. Okey, dah siap ya. Okey. Okey, kalau dah siap. Okey, ni dah siap ah. So ini penyeri. Penyedap. Okey. Daun bawang. Okey, kita tengok. Ini kita tabur bukan setakat cantik, tapi dia orang kata untuk bagi nampak kemas ah. Okey. So jangan lupa ni lada kicap. Lada kicap ni memang orang cakap ini memang sedap lah. Tapi anak-anak mungkin tak lah. Mungkin orang tua suka pada pedas ah. So kita tengok tengok macam saya suka pedas. So saya letak lebih sikit lah. Okay. So tengoklah hasil dia. Saya setakat tu saya boleh hias lah. Mungkin puan-puan mungkin boleh buat hiasan lagi cantik lah. Yang penting makan sedap. Okay. So selamat mencuba. InsyaAllah kita jumpa lagi next episode.